Jadi, ya, kemarin saya zoom. Jadi kemarin apa namanya? Sebentar. Jadi kemarin Fortuner 2014 VNT ya. Tenaganya waduh parah-parah, lemot banget, nanjak. Nanjak parah, lemot banget. Jadi setelah saya cari tahu, saya cari informasi, saya cek bagian ini ternyata benar. Pecah, guys. Tuh pecah. Pecah. Oh, parah. Nanjak aja. Oh, lebih kencang truk sayur. Fortuner loh. Lebih kencang truk sayur nanjak. Jadi setelah saya bongkar-bongkar ya, saya informasi ya. Saya lihat ternyata ini nih. Ini kayaknya yang orinya kali ini, atau udah pernah diganti, saya juga kurang tahu ini. Jadi tadi saya buka dulu covernya ya, covernya saya buka dulu, posisinya di sini nih. Nah, posisinya di sini nih. Ini covernya udah saya buka tadi. Nih, di sini nih. Jadi sekitaran sini ini basah sama kayak solar ya kayak. Sekitaran sini basah kayak solar ya. Jadi sekitaran sini basah kayaknya karena ini pecah kali ini. Ini basah sama solar ini. Jadi buat sementara sampai barang penggantinya ada ya. Misalnya saya lem aja dulu. Tuh, pecah tuh. Saya lem pakai ini, lem korea. Tapi sebelumnya saya bersihin dulu. Saya bersihin dulu pakai ini. Karbu cleaner ya, nggak apa-apa. Oke. Saya bersihin dulu ya. Ini masuk, ini keluar ya. Ini masuk, ini keluar. Karena kalau dari sini saya semprot, sini nggak keluar dia. Dia satu arah dia kayaknya ini. Ini masuk, ini keluar sini. Hei. Ada. Di mananya? Di dalam tas, di saku-sakunya. Saku-saku tas hitam. Tas hitam ambil lo. Di enggak tahu, cari aja. Ada, ambil tas hitam dulu. Kami nyari. Borong, pakok, banyak muka, ada. Mama, mau makan mie pempek. Mama, nangka, aku tak mau tinggal di rumah.
Ngelesin pa. Nah, ini setelah saya kasih lem ya, lemnya agak saya tebalin ini. Oke, udah saya bersihin juga. Tuh zoom tuh, lemnya udah saya tebalin juga, nanti kita tes lagi. Waduh, gara-gara ini nih, asli lemot banget, lemot, nggak ada tenaganya. Udah aja ya. Tapi ini di toko online bervariasi harganya ya, dari harga yang di bawah 100.000 ada sampai yang 200.000-an. Ini namanya filter gas, atau ada juga yang nyebut map sensor ya. Tapi ini kalau dikasih lem besi itu ya, yang hitam sama putih itu yang diaduk, kayaknya kuat ini. Tapi saya nggak punya, nantilah daripada beli yang apa namanya yang baru, ini aja dulu. Nggak tahu ini masih ori ya, saya juga kurang tahu ini masalahnya apa. Ini mobil saya juga baru ngambil ya, Fortuner VNT 2014. Tarikan awal lemot, apalagi pas nanjak. Matic ya, Matic lagi. Aduh, udah aja lah.